Kuala Lumpur dan juga dalam hal PRU ke-14 ni saya berdiri. Seorang peguam membuat laporan polis kerana mendakwa beberapa pihak menghina Nabi Muhammad dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V di laman sosial Facebook serta aplikasi WhatsApp. Dato' Abu Bakar Siddiq Muhammad Zan berkata penghinaan itu berlaku ketika pelantikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad oleh Yang di-Pertuan Agong Khamis lalu. Beberapa pengguna di FB dikesan menulis komen dengan niat merendahkan Yang di-Pertuan Agong dan Nabi Muhammad kerana lambat melakukan proses angkat sumpah Perdana Menteri. Dia ditemui di luar perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut pada Ahad. Bagi orang Islam, sebab orang yang elok dia tak akan buat kenyataan sebegitu. Kan? Mengapa dia menghina Nabi Muhammad, Nabi kami, di mana dalam Islam kami wajib mempertahankan Rasulullah. Di samping itu, dia juga terus menghina Yang di-Pertuan Agong. Saya tak mau ulang lah. Biadab dan kurang ajar. Kita negara Malaysia ni adalah sebuah negara yang bertamadun. Kita digariskan dalam rukun negara. Kita ada kata kita kena kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bagi saya, tak apa, semua orang boleh berbeza pendapat dalam menyokong PRU. Itu hak masing-masing. Komen nak kita bagi, biar kita ada ilmu dulu. Kalau tak ada ilmu, jangan cakap sesuka hati.